gulungnya semakin besar kan, arah keraba gas, semakin besar gas. Halo guys, kembali lagi di channel Hendry Jendri Oktavianto. Kali ini saya akan melaporkan info terkini terkait puting beliung raksasa yang ada di atas Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Angin puting beliung ini terjadi kurang lebih pukul 5 sore, tepatnya hari Rabu tanggal 20 Januari 2021. Jika kita melihat dari video ini, kita bisa menyaksikan bahwa pusaran angin yang sangat besar melewati permukaan air Waduk Gajah Mungkur. Terlihat sangat mengerikan. Detik-detik di mana air ini terangkat oleh angin yang langsung ke atas langit, dan di sekitaran pusaran angin tersebut pun masih terlihat beberapa nelayan pencari ikan, karena kejadian ini terjadi tepat di sekitaran keramba daripada pemilik keramba-keramba ikan yang ada di sekitar Waduk Gajah Mungkur ini. Dalam kejadian ini dilaporkan dari kepala desa setempat bahwa tidak ada korban jiwa dan tidak ada kerugian material apapun. Yang pasti, info dari kepala desa tersebut melaporkan bahwa hal ini sering terjadi, namun kemungkinan ini adalah yang paling besar. Jadi fenomena alam ini kemungkinan paling besar di tahun ini yang menimpa atau terjadi di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Untuk lebih jelasnya kita simak videonya dan jangan di skip. Kemudian jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Terima kasih. Iya ya. Mau apa dah? Iya ya. Allahu Akbar. Mau lele lele, mang dulu ya, dulu ya, dulu ya. Gede banget tuh. Ini gede banget ya Allah. Puting bulungnya semakin besar kan? Arah keraba kan? Semakin besar gas. Sisian. Allahu Akbar, astagfirullah. Ya Allah, astagfirullah. Allahu Akbar. Ya Allah.